أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمون Al-Quran surah at Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u uba' orang, orang yang beriman, laki-laki dan orang yang beriman. Wal mu'minatu perempuan ba'duhum awliya'u uba'd. Mereka adalah penolong bagi sebahagian lainnya. Artinya adalah ayat ini juga menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya laki-laki lebih mulia dari perempuan. Atau perempuan lebih mulia dari laki-laki. Semua setara, yang membedakannya hanyalah takwanya. Yang membedakannya di mata Allah hanyalah takwanya. Siapa yang paling bertakwa, itulah yang lebih tinggi derajatnya. Okay. Orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan adalah saling menolong. Ayat sebelumnya mena me menyatakan tentang, memberitakan tentang orang-orang munafik. Yang mana mereka saling tolong-menolong dalam apa? Ya muruna nabil mungkar, wayan Hauna Anil ma'ruf. Kalau orang munafik, mereka saling tolong-menolong dalam keburukan. Dan saling menghalangi dalam kebaikan. Mau kemana lu bro? Mau sholat bro? Alah, tumben. Tumben pakai hijab. Nah gitu, orang munafik ciri-ciri orang -ciri munafik. Tapi kalau orang beriman, mereka ya amuru Nabil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allah wa Sering tolong-menolong dalam kebaikan, mencegah dalam kemungkaran, mengerjakan salat, mendirikan salat, menunaikan zakat dan taat terhadap Allah dan rasulnya. Ulaiika sayarhamuhumullah. Mereka itulah orang-orang yang disayangi oleh Allah. Innallaha 'azizun hakim. Shadaqallahu al'adzim. Tapi sebenarnya gini. Ya. Jangan berkata bahwa orang yang memberi itu juga menolong. Yang, yang menerima itu ditolong. Tidak. Justru orang miskin itu membantu orang kaya untuk menyelamatkan hartanya orang kaya dari zakatnya dia. Jadi kadang kala orang miskin jangan sombong juga. Aku tidak menerima zakat. Pret. Terima. Banyak Pak Ustadz. Banyak, banyak. Harus terima. Kasih kesempatan orang Betul. untuk menolongmu. Iya benar. Orang kaya juga harus sadar nggak bakal dibilang orang kaya kalau nggak ada yang namanya orang iya, miskin. saling menolong sebenarnya. Betul sekali. Menolong bagaimana orang kaya bisa memanfaatkan artanya. Betul. Terima kasih Ustaz Syam. Ustaz Syam ini kalau lagi murotal itu gantengnya luar biasa. Masa? Betul. Terus, kalau nggak murotal nggak ganteng lagi gitu. Kan ganteng banget, oh, pakai gitu. banget. Dia nah. <laughs> ya, pokoknya ya. kalau lagi murotal ganteng. Banget. <laughs> Betul Ricis? Betul Ricis? Betul, laki-laki itu -laki ganteng gak mungkin cantik. Setuju. Terima kasih Ritis. Ya. Ah, Oke kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Vios Temanya sekali lagi adalah sukanya ngerepotin. Kitanya gak mau repot, orang lain jadi repot. Sekali lagi ngerepotin orang lain itu bisa membahayakan suatu saat. Nah pertanyaannya kapan bikin repot orang itu bisa membahayakan akan dijelaskan oleh Ustazah. Oke silakan Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, Bapak, jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah. Kapan sih bikin repot orang lain itu bisa membahayakan. Lihat, ibu-ibu suka merepotkan orang lain atau sering direpotin, Bu? Dua-duanya. Inamal mu'minuna ikhwah, sebenarnya kita ini semuanya sesama mukmin adalah bersaudara. Hakikat dari persaudaraan salah satunya kita senang untuk membantu saudara-saudara kita, betul enggak Bu? Ketika kita bantu orang lain dan orang lain merasa sangat senang dan sangat berterima kasih kepada kita, ada kebahagiaan tersendiri di hati kita. Jadi kalau kita melihat orang bahagia, kita jauh lebih bahagia, betul enggak? Senang rasanya bisa bantu orang lain. Tapi gimana kalau yang dibantu, eh besok datang lagi, pinjam duit dong. Eh besok datang lagi, pinjam duit dong. Eh besok datang lagi, terus-penerus. Senang enggak Bu? Enggak senang ya Bu? Ujung-ujungnya -ujung, -ujung, ujung Ibu bilang, ini orang ngerepotin banget sih. Bener nggak Bu? Lihat, memang prinsipnya tahun saling tolong menolong. Saling tolong menolong, artinya dua arah. Bukan cuma satu arah saja. Tadi Ustadz Maulana mengatakan, ketika ada seseorang yang datang pada kita, contohnya meminjam duit atau meminta uang kepada kita, sesungguhnya kita menolong dia, dia tolong kita. Kan prinsipnya saling tolong menolong sama sesama saudara ini. Tolongnya gimana? Kita meringankan beban dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu riwayat, barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya di hari akhir nanti. Kita senang bantu dia. Orang tersebut senang dibantu oleh kita, dan alhamdulillah kita terhindar dari sifat kikir akibat membantu orang. Alhamdulillah, ada rezeki kita yang bukan hak kita, kita berikan kepada orang kita dibantu. Tapi persoalannya, kalau terus menerus, maka hati-hati. Islam mengajarkan kita untuk tolong menolong. Di satu sisi, Islam mengajarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang kuat bukan hamba Allah yang lemah. Bahayanya kalau terus ngerepotin orang terus, maka diri kita akan menjadi lemah. Dan kita yang memberikan bantuan tersebut pun menjadi lemah. Kok bisa ada sebab orang kenapa minta bantuan pada orang lain? Dua sebabnya, pertama dia tidak mampu, ini yang kita harus tolong. Kedua dia tidak mau alias males. Males, Minta duit dong, nggak mau kerja, males. Kalau tidak mampu, boleh kita bantu. Itu pun bantunya, bukan terus-menerus, tapi dikasih skill, dikasih pekerjaan, dikasih modal. Misalnya, agar dia bisa berkembang, lihat bagaimana para nabi adalah orang-orang yang berdakwah, tapi juga bekerja, tidak merepotkan orang lain. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak kecilnya menggembala kambing dan menjadi seorang pedagang, membantu pamannya Abu Thalib. Kita lihat Nabi Zakaria tukang kayu, Bu. Nabi Nuh tukang kayu. Nabi Idris tukang jahit. Nabi Daud membuat baju besi. Bahkan wanita-wanita pun, para sahabiyah, istrinya Rasul tidak pernah merepotkan orang lain. Kita lihat Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang pedagang. Zainab binti Jasi salah seorang istri Rasulullah adalah seorang penyamak kulit binatang, pengrajin. Dengan hartanya disedekahkan. Enak nggak kalau kita nggak ngerepotin orang lain? punya uang sendiri, oh bisa bantu keluarga, bisa pada akhirnya bersodakoh. Ada lagi satu orang, Masya Allah, salah satu istri dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah pernah bertanya pada Rasul, Rasul aku ini bekerja sebagai seorang pengerajin, boleh enggak kalau aku bersodakoh dengan suamiku? Jadi kalau istri bekerja, ngasih ke suami namanya sodakoh bu, boleh enggak aku bersodakoh ke suamiku? Boleh kata Rasul. Kepada anak-anak fakir boleh kata Rasul. Silahkan saja pahalanya adalah pahala silaturahim dan pahala sodakoh. Tidak merepotkan orang lain bu. Kapan menjadi bahaya kalau kita pada akhirnya terus menerus bergantung pada orang lain? Masalahnya orang tersebut mau bantu kita atau enggak? Masalahnya orang tersebut ada terus untuk kita atau enggak? Ibu-ibu termasuk diri saya, perempuan-perempuan harus punya skill. Kita nggak tahu suatu hari nanti suami kita kenapa-napa, misalnya dipanggil Allah lebih dulu, kemudian kita nggak punya skill misalnya ya bu. Ya Masya Allah menjadi orang yang susah sekali. Makanya kita lihat dari sohabiah-sohabiah tidak merepotkan orang lain. Uang yang didapatkan seperti Zainab tadi, untuk bersedekah, masya Allah, kita lihat salah satu sahabat Rasul. Namanya Abdurrahman bin Auf, tidak pernah merepotkan orang lain. Abdurrahman kaya raya, tapi hartanya disumbangkan kepada agama Allah. Ketika sampai di Madinah, dikasih duit loh sama orang-orang Ansor, mereka katakan, "Ini harta, ambil saja, wahai Abdurrahman. Abdurrahman bilang apa tidak?" Tunjukkan saja saya jalan menuju ke pasar. Berusaha sendiri dengan tangan sendiri. Akhirnya Masya Allah jadi orang yang kaya raya. Dan membantu lagi agama Allah. Masya Allah. Lihat aja besok. Kenapa? Kenapa Ustadz? Dua hari libur kan. Uh. Kamis, Jumat. Mungkin dia tambah Sabtu, Ahad. Empat hari libur. Uh -uh. kadang kala suami itu datang. Tinggal di rumah. Ngepel-ngepel. Yeah. Terus sapu-sapu. Masih oh, si istrinya berkata. Pak sekalian di, di kolom meja ya. <laughs> <laughs> Masya eh Tapi Ustazah beneran ya. Ada ya kalau... Uh, Istri memberi uang kepada atau rezeki kepada suami itu namanya? Alhamdulillah, sodako. Namanya sodako. Berarti kalau ada yang bilang uangku, misalnya kinos ya, cowok, uh, suami ya, uang uangku, eh uangmu suami. adalah uangku, uangmu. uangku adalah uangku. uangku juga. Uangmu, uangku, uangku, uangku. Nah, nah. Untuk seorang istri. Eh kenapa ibu ketawa? <laughs> ibu kenapa ketawa? Senang ibu buat ya, untuk ibu-ibu. Ini -ibu. uang suami uang milik istri. Uang, istri, uang istri milik Isteri. istri. Beter. Keras sekali ya suaranya Jamaah. Itu benar. Itu benar. Itu benar karena mohon maaf kalau sudah masuk ke istri susah keluarnya. Terima kasih Pak Ustadz sudah disampaikan ya. Itu jelas sekali. Yuk ibu-ibu ada yang mau bertanya mungkin sama ustazah atau Ustadz Silakan Ibu. Ini boleh yang paling berlaku langsung paling keras loh, suaranya. Ibu semangat banget. Masya Allah. Assalamualaikum Masya Allah. Ibu, namanya siapa, dari mana? Waalaikumsalam Pak Ustadz Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Saya Bu Nil dari Majlis Taklim uh, Airunisa, Gunung Medan, Kabupaten Damas Raya Padang, Sumatera Barat Tepuk tangan Allah. Saya mau tanya nih Pak Ustadz ya. Saya dan suami saya kan kerja nih hmm. Jadi rumah saya itu sering gak keurus Pak Ustadz oh. ya, Salah nggak kalau saya nitip rumah saya kepada ibu saya Oh. Tapi saya nggak bermaksud untuk menyuruh ibu saya bersih bersihin loh pak ustad, iya, ya. cuma Jadi, lihat lihat aja ya kalau ada sampah. <laughs> tapi beliau sendiri yang inisiatif pak ustad. Hmm. Jadi apakah salah saya berbuat seperti ini pak ustad? Iya terima kasih. Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. <tuh> jangan pernah merepotkan orang tua. Kalau orang tua yang mau datang silakan. Tapi jangan suruh orang tua jagain anak, jagain rumah. Emang enggak boleh, Pak Ustadz? Enggak boleh lah. Saya enggak minta oh. ya, Ustadz. Kalau saya, ibu saya bilang, ibu aja yang jagain gitu. Iya, iya, iya. Kalau iya, iya, orang tua yang mau, <laughs> berarti kita menghibur orang tua. Ya, alhamdulillah. Okay. Tapi kalau alhamdulillah. kita yang nyuruh orang tua, bisa jadi dia tidak akan bisa menolak karena anak yang minta terpaksa orang tua jagain. <laughs> Duh, ini gimana sih, ibu? Saya punya solusi buat ibu. Ibu bagi-bagi rezeki, karena suami Ibu kerja, Ibu kerja, bagi rezeki lah sama orang. Pekerjakan orang untuk jagain rumah Ibu, Ibu maunya gratisan. <laughs> <susura> saya ya <sura> Pak benar. Ustadz yang mau ker, apa di rumah saya, enggak saya minta loh Pak Ustad, Enggak saya yang minta, Ibu saya yang mau datang. Oh, iya. ke <sura> oh, kalau Ibu-ibunya mau silakan, tapi jangan biarkan Ibu sendiri di rumah besar. Betul. Saya tahu rumahnya Ibu besar, kelihatan. Enggak Pak Ustad, <supir> kelihatan. Nggak. tadi yang saya mau nanya, gimana bisa ya, Pak Ustad ya, ya. Oh, iya. alhamdulillah, ya. Mudah mudahan besar ya Pak. Amin. amin. Amin, amin, <laughs> amin. Tuh, iya. lebih baik ada yang bantuin uh, ibunya, ibu. Betul. Ya. Ya, Pak saya Terima terus kasih. buat ibunya ya. ya. Itu tadi nitip ke rumahnya, nitip untuk jaga. apa nitip tolong jualin? <laughs> sekalian Pak Ustad. Oh, sekalian. Oh, sekalian juga yang oh, dijual Nggak. dong, Nggak. ya rezeki <laughs> untuk keluarga. Oh, mana ]nya. ada orang menjaga rumah cuma duduk doang? Iya. Pasti hmm, ambil sapunya, punya abu. Hmm, benar, ustaz. Saya mau tambahin lintas di dalam Al-Quran sudah disebutkan. Kita itu betapa merepotkannya orang tua kita ketika, hamalathu uh, hamalat, qurha wa hukum, qurha. Sudah... Uh, mengandungmu, melahirkanmu, menyapihmu dari kecil sudah merepotkan. Eh, udah punya anak masih ngerepotin aja. Kata tadi dibilangin, tadi iya, diminta. Enggak diminta, tapi itu kalau diminta beda cerita pengertian ya. Anaknya pengertian anak. Pengertian Tapi jangan salah, ada loh ibu-ibu yang hobinya bersih-bersih rumah. Jadi, bener enggak, Bu? Jadi senangnya itu melepas stresnya dengan bersih-bersih dengan nyapu nyapu jadi hobi jadi seneng iya, iya, gitu iya, ada iya. Juga yang itu ada juga yang seperti itu yang penting jangan hati <laughs> yang penting hati ibunya Rido dan jangan sampai kelelahan senang urus cucu senang. gitu ya senang okay. urusnya gitu. Oke. Okay. Baiklah nanti akan kita lanjutkan tema kita pagi hari ini dan nanti juga bakal ada bagi-bagi berkah jutaan rupiah untuk pemirsa di rumah. Segera ya, jadi siapkan telepon ke 02179187700 bagi Anda yang berada di daerah Jabodetabek. Bagi Anda yang berada di luar Jabodetabek, siapkan juga teleponnya di 02179187711. Nah, berikutnya juga akan dijelaskan oh, ada kisah tauladan dari Ustazah Oki. Nanti kan hanya di Islam itu indah bersama Viostin DS. Jemaah Oh Jama! Yeay! Alhamdulillah.